adanya surat masuk ke DPRD dari law office dari Sari Silaban ya, SH dan partner ini tertera tanggal 3 Juni. Akhirnya dengan adanya surat masuk ini, kita hearing sesuai dengan kelembagaan, memanggil pihak-pihak terkait. Hearing pertama itu memang dihadiri oleh semua ya, dari penerima manfaat, pendamping, dan juga ada camatnya, hadir lurah, begitu pun pihak BNI dan Dinsos. Jadi di hearing pertama itu ada pernyataan dari pegawai BNI bahwa buku tabungan dan ATM untuk penerima yang belum dibagikan, ada surat masuk dari Dinsos. Dan itu sudah diserahkan oleh Dinsos. Makanya pernyataan itu kalau tidak salah sesuai dengan absen dari Bu Dinda ya, nah, dari pegawai BNI. Oleh sebab itu saya instruksi. Dan waktu hearing pertama kita berikan waktu 2 minggu ya, karena kesibukan dan lain hal. Akhirnya terjadilah hearing kedua. Kita panggil BNI dan Dinsos dan waktu itu di ruang komisi 2. Saya minta suratnya. Gitu. Dan Dinsos juga tidak mau apa? Pernyataannya tidak nerima. BNI-nya, petugas ininya, pegawainya. Di hearing ketiga ya, Pak ya? Ya, hearing ketiga ini ya hari ini, tetapi tidak hadir pegawai BNI. Mas, sebagai penerima manfaat itu tidak menerima program program dari pusat ya, uang tunai ini ya. Biasa. Gitu. Jadi lambat laun si penerima ini memberikan kuasa lah kepada ini ya Silaban CS ya, partner ya. Dengan teknik akhirnya mereka pura-pura buku tabungan ini hilang. Akhirnya bisa di print out lah. Keterangannya ada. Memang ada penarikan-penarikan. Nilainya kurang lebih 6 juta sekian ya. Buktinya ada print out dari banknya. 6 juta untuk yang korban? Per satu orang. Selanjutnya? Itu dari bulan apa? Tahun berapa? Dari tahun 2018 ya. Oh, 2018. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai surat masuk ke kita ya.